Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat encang-encingnya Babe Papa Mama Mace Pace Kakak adik dimanapun anda berada Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Balik lagi di channel Youtube Studio Motor Nah, perkembangan mobil retro dan klasik Di Indonesia Makin menggila Dari mulai penjual Pembeli pecinta sampai maklar tumbuh subur bagai rumput di musim hujan. Perkembangan dunia mobil retro dan klasik memang sekarang makin menggila karena banyak orang yang memang menjadikan mobil retro dan klasik sebagai investasi, sebagai kecintaan dan juga pak-pak jul atau pakai-pakai jual. Tapi kali ini gua tidak akan membahas dari sisi itu. Karena yang paling unik ini adalah ternak bos aing. Masing-masing mobil punya nama-nama, punya identitas, dan juga punya keunikan sendiri-sendiri. Mau tahu lebih jelasnya? Tonton dari awal sampai akhir video kali ini. cara soal nama sebenarnya masing-masing punya identitas. Jadi masing-masing punya keunikan yang dipanggil sama si empunya mobil. Dimulai dari sebelah kanan gua, ini adalah Suzuki Jimny Katana Long tahun 92 yang kita kasih nama Kancil Putih. Anjing. Namanya Kancil Putih karena eh khas dengan Jimny yang lincah Terus dimensinya juga nggak terlalu besar, jadi pas banget dinamain kancil putih. Kalau yang di belakang gue, ini adalah Toyota Corolla KE 30 tahun 1978. Gue kasih nama dia ulat daun bro, karena warnanya hijau. Sebenarnya mirip-mirip kayak uh, warnanya hijau alpukat, tapi lebih keren dengan nama ulat daun. Kalau di sebelahnya Corolla KE 30 ini adalah Toyota Sorry, sorry. Land Rover Seri 3 tahun 79. Ini mobil sekarang masih dalam proses penggarapan untuk finishing detail yang dilakukan di Studio Motor. Kita kasih nama Beruang Abu. <laughs> Seru kan? Nah, ini yang uh, mulai viral. Karimun Short Wheelbase. Gua bangun Karimun ini kurang lebih sekitar uh, Start dari bulan April 2020 Pekerjaannya kurang lebih sekitar enam bulan Kita kasih nama Si Boncel Kenapa Boncel? Karena lebih pendek daripada Karimun-Karimun pada umumnya Geser lagi Ada Toyota Kijang LSX-G tahun 94 uh, Ini juga sudah dimodifikasi bergaya rally look Bebas saja lo bisa bilang ini rally look atau ini gaya alto. Kita kasih nama Mat Jangkung. Wah Mat Jangkung anjing. Ini nih yang paling terintimidasi dari uh, semua mobil yang ada. Suzuki ST20 tahun 83. gua kasih nama Rang-Rang Putih. Kenapa Rang-Rang Putih? Kecil tapi gigit, pedes. Kalau yang sebelah ini, ini yang paling mengintimidasi. Toyota Harto Prono eh, tahun 76 atau 77 sudah dimodifikasi full spec untuk keperluan eh, off road eh, dimana simpunya mobil sekarang lagi minta gue untuk benahin sedikit sedikit gue kasih nama Badak Kuning ada culanya di depan ada juga eh, shackle buat eh, winchnya dan eh, dalam waktu dekat mobil ini kita akan review satu-satu uh, sampai juga nanti akan ada video pada saat mobil ini off-road di medan yang uh, mungkin nanti akan kita pilih dari mulai medan yang ringan, medium sampai kita jajal ke medan yang agak berat, nah balik lagi, memang perkembangan mobil retro klasik memang benar-benar makin menggila uh, di Indonesia khususnya sebenarnya di Jakarta bro dari mulai mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun belakangan Orang akhirnya banyak memburu mobil retro klasik karena yaitu e, fenomenanya lo bisa lihat di media sosial segala macam fenomenanya sangat luar biasa. Jadi pelan pelan semua mobil ini nanti akan kita Review ada yang sudah gue review, sebenarnya kayak Toyota Kijang, Suzuki ST20, terus ada Karimun. Tapi nanti akan ada video berikutnya yang kita ajak mobil ini untuk jalan, baik itu perjalanan eh, dengan rute medium atau juga perjalanan overland. buah cerita kadang-kadang berawal dari sebuah nama makanya gue senang banget untuk ngasih nama sama motor-motor yang sudah dikustom di studio motor ataupun juga mobil-mobil yang gue punya atau mobil-mobil customer yang kebetulan lagi di eh, rekondisi atau mungkin diremodifikasi di studio motor mudah-mudahan eh, video kali ini walaupun pendek tapi bisa jadi sebuah cerita eh, bahwasanya studio motor akan konsen bermain di roda 4. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk lu subscribe, like dan komen semua video yang ada di channel ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.